Oke guys, ketemu lagi di episode 2. Ini untuk melihat posisi tempat duduk selama dari Jakarta ke Surabaya. Ini kondisi di stasiun Pasar Senen. Nah, ini untuk tiket yang saya beli. Oke. Sekarang kita masuk. Ini untuk lorong jalan menuju ke kereta ya. Masuk ke bawah ruang bawah tanah. Ada turunan, terus naikkan tanjakan. Tanjakan baru sampai di penjagaan tiket. Kita siapkan tiketnya dulu. Sekarang posisi sudah di kereta, di dalam kereta. Itu untuk kereta yang sudah berangkat ke arah yang sebaliknya. Untuk yang saya naikin ini Kertajaya Premium ya. Untuk tiketnya antara 220 sampai 280-an lah, sampai 300. Ini kita sudah jalan meninggalkan Pasar Senen stasiun searah kereta berjalan untuk tempat duduk yang saya tempati. Syukur alhamdulillah dapat tempat duduk yang searah. Dan kondisi toilet dan WC duduk, tisu, kemudian jendela ada, dan untuk wangian ada kantungan untuk kunci dari pintunya. Untuk tempat duduknya ini yang saya duduki, nomornya ya. Setelah perjalanan 11 jam lebih kurang lebih ya, sampai di stasiun Pasar Turi Surabaya. Untuk jarak tempuhnya 720 lebih kurang lebihnya ya, 700-an lebih lah. Ini untuk kondisi malam atau dini hari. Nomor 1 di isinya banyak juga ya yang di depan sana. Ada jalan semuanya, ada yang menggunakan porter atau ada yang juga di bawah sendiri bawaannya. Jika kalian membawa banyak barang bisa dibantu oleh porternya ya nanti. Oke. Nih, di sebelah kanan ada toilet. Surabaya, Pasar Turi. Kali ini saya untuk pulangnya ke rumah menggunakan ojek ya, ojek online. Untuk ordernya biasanya nanti setelah saya makan dulu ya di warung, lumayan untuk makanannya, murah juga di samping stasiun ya. Nanti tunjukin lokasinya. Ini ada musola. Jika yang belum menunaikan
kegiatan sholat bisa mampir dulu untuk sholat. Ini udah banyak banget orang-orang yang pada turun di Pasar Turi, stasiun Pasar Turi. Ini depan saya ada porter yang siap membantu jika barang-barang bawaan yang kalian bawa banyak. Kita jalan, untuk jalan keluarnya di ujung ya. Masih malam ya. Surabaya Pasar Turi. Antri juga keluarnya. Ya, berhubung banyaknya penumpangnya yang turun di sini, pemberhentian terakhir di Surabaya untuk kereta api Kertajaya Premium. Untuk tempat duduknya lumayan nyaman, 1 sampai 10 menghadap ke depan, kemudian 11 sampai 20 menghadap berhadapan-hadapan ya. Jadi posisi yang berhadapan-hadapan di 10 dan 11. Biasanya untuk keluarga itu enak bisa berhadapan-hadapan. Nah, ini posisi di depan untuk pintu keluarnya. Belok kanan. Di depan juga ada Bluebird. Kita yang mau ingin naik mobil. Ada juga untuk Grab car atau juga GoCar juga ada di depan. Jadi tanpa perlu jalan jauh. Jika mau naik motor, ojek motor, itu jalannya jauh. Jadi kita harus ke SPBU dulu ya. SPBU Jalan Semarang, melewati buku-buku bekas. Biasanya kalau siang ramai ya buku-buku bekasnya. Ini tinggal belok kanan, masih jalan. Kalau yang grab mobil atau GoCar yang di depan sini ya. Nah itu tendanya. Kalau saya masih jalan sampai keluar stasiun dulu. Mengambil jalur samping masjid. Nah, di depan masjid, ya, di samping masjid ya, nanti ada tempat makan atau warung makan jika yang merasa lapar setelah perjalanan jauh bisa mampir. Ini museum kereta KAI Surabaya Pasar Turi. Mobil-mobil biasanya untuk menjemput keluarga yang baru datang juga dari kereta Kertajaya, yang penumpang kereta Kertajaya.
samping kiri poin Indomaret. Barangkali ada yang mau camilan-camilan, ada yang mau beli rokok, biasanya ada di sini. Kita nyebrang dulu. Nah, itu untuk pintu dari jalan keluar mobil ya. Oke, kita nyebrang dulu. Nyebrang dua pagar. Ada pintu kecilnya, ya, masuk. Ini masjidnya. Kita samping kiri di sini ada warung makan, lumayan enak, menunya juga banyak sih. Ini dia warungnya. Nah, ya udah selesai makan, waktunya pesan Gojek. Sambil jalan pesan Gojek. Di sini akan ditawar-tawarin ya. Untuk Gojek yang konvensional atau tanpa aplikasi. Nah, banyak. Jalan terus. Jalan sampai nanti dekat SPBU. Di situ ada ojek atau Gojek, Grab yang mangkal di situ, yang menunggu kedatangan penumpang yang order Gojek motor. Nah, seperti yang di depan ini order Gojek motor. Ini masih jalan lurus. Masih jalan. Kondisi sebelah kanan ini toko buku bekas ya. Kalau siang sampai sore itu banyak yang buka. Cari-cari buku bekas. Panjang jalan ini toko-tokonya. Kali ini adalah perjalanan saya naik untuk kereta api Kertajaya Premium dari Jakarta ke Surabaya. Terakhirnya setelah saya ketemu dengan driver ojeknya ya, masih di depan sana ada SPBU samping sebelah kiri. Nah, di sekitarnya sudah banyak ojek-ojek yang pada mangkal ya, kayaknya itu deh ojek yang saya order. Oke. Ya, namanya benar. Oke ya, sampai di sini dulu ya untuk perjalanan saya kali ini. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya atau di perjalanan saya selanjutnya. Bye bye. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Terima kasih.